adalah toleransi keberagaman, keberagaman kelokalan lintas wilayah partisipatif, manfaat berkelanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuan dari pemajuan kebudayaan sebagai berikut: mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Yang kedua, memperkaya keberagaman budaya. Yang ketiga, memperteguh jati diri bangsa. Yang keempat, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keenam, meningkatkan citra bangsa. Yang ketujuh, memulihkan masyarakat teladan.